Okay guys, sekarang Wak Jalan berada kat kolam skamer ni. Kita nak saksikan pelepasan ikan untuk buka besok. Besok Monday Blues eh. Besok Monday Blues, jom kita tengok pelepasan ikan. Let's go. Balik, dekat je. Okay guys, 180 ekor menanti korang besok Monday Blues. 180 ekor. Tak payah Wak Jalan nak basah. Aku duduk kat sini je, kat tiang. Tu dia. 180 ekor eh. Bonus siakap macam biasa. Daripada buka kolam pukul 11 sampai pukul 7 petang. Bonus siakap, seekor siakap dia bayar RM10 eh. Tu dia. Tak payah bunyi lah. RM180 ekor. Nampak siakap Silverstone tu RM10. 40% adalah saiz kolam satu eh. Ada. Beli kat Beg Kuning. Cantik, tersangkut pula teko. Okey guys, cukup. Okey guys, itu sahaja informasi yang Wak Jalan sampaikan untuk korang Malaysia. Kolam skamer ni dah melepaskan ikan sebanyak 180 ekor untuk buka besok 20 hari bulan, hari Isnin. Jom sekarang kita sambung berhibur di kolam satu. Let's go. Okay guys, dah berakhir dah sesi yang pertama 4 jam di kolam satu Kampung Delik Fishing Park. Dah berakhir juga happy hour selama 1 jam. Hari ini happy hour sebanyak 32 ekor ikan yang berjaya didaratkan. Bermakna melebihi setengah guys. Dalam 60 ekor pembuangan, setengah naik. Alhamdulillah, cuaca hari ini cantik. Ikan bagi kerjasama di sebelah pagi waktu opening kolam. Alhamdulillah cantik. Dan dimonopoli oleh ikan siakap guys. Sebab siakap kali ini bos dia ambil dekat Pulau Ketam juga. Tapi dia sangkar baru. Jadi dia agresif, dia lain macam gila dia. Kan, totally memang kalau kau duduk dekat 6 dengan 7, dia kembali semula macam mula-mula medelik. Yang di mana 6 dan 7 memang situlah pot siakap. Situlah pot siakap guys kan. Lepas tu sekarang ni siakap kembali balik semula ke sana. Walaupun ada yang bermain dekat kinci air belah depan, dia tiba-tiba ada gila juga kat depan tu. Masuklah 12. Wajar mendapat juga siakap seekor kan. Wajar duduk kat kolong 6. Memang hajat hati memang nak mencari kerapu. Letak arena, siakap yang makan. Alhamdulillah ada juga resin. Tak bangau guys. Jadi cuaca cantik, ikan bagi kerjasama. Tapi sebelum tu Wajar nak bagi tahu korang, korang dah tengok video kat depan tadi kan. Sebanyak 180 ekor ikan telah dilepaskan menanti korang besok hari Isnin 20 hari bulan 5 tahun 2024 kat kolam 2, kolam skamer lah kan. Kalau hari tu Wajah tengok pada hari Sabtu tu hari, siakap dia suka main arus. Itu pasal dia berada dekat semua kinci air. Belah depan lah, kalau belah belakang kerapu duduk kan, belah depan. Siakap dia memang minat sangat dengan arus lah. Ini kali ini siakap lah yang bos saya ambil ni kan. Jadi itu informasi untuk korang lah. Siakap ni bonus dibayar macam biasa seekor RM10 daripada buka kolam pukul 11 sampai pukul 7 petang. Okay? Dan besok Isnin, Selasa, Rabu public holiday. Kau jangan lupa macam semalam Wajar dah bacakan wisak dia kolam 1. Dia akan melepaskan ikan belanja di awal sebanyak 350.
Itu punya video kau tunggu besok, okey. Jadi itu saja guys, wajar nak bagi makluman dekat korang. Jadi hari ni yang overtime ni orang pun ramai kan, cuaca, sebab apa cuaca ni cantik guys kan. Jadi apa pun korang ada lagi video hiburan, walaupun wajar tak dapat naik kerapu, tak apa, tak ada masalah. Cerita-cerita tetap ada. Walaupun kau tengok, kau tengok dalam video ni, abang tu cerita hat-trick lah. 3 kerapu dia naik, 2 ekor naik kat kolong 8, 1 ekor naik dekat belakang kinci. Jadi banyak nak baca sikit komen yang berkenaan dengan Sabtu semalam ya. Tak banyak guys, sikit ya. Kau masih rindu buat jangan baca komen kan. Okey, kita tengok mana ni YouTube studio ni. Okey, komen yang pertama. So komen yang pertama datang daripada Azrul Milah 89. Terbaik wajah, ayat sentiasa padu insya-Allah. Satu hari nanti sampai tu kang hamba kat sana. Oh, mana-mana ni tuan hamba ni bukan dah duduk sekitar sini kan. User terbaik wajah, semoga wajah sihat selalu, amin amin. Terima kasih atas doa. Hashtag JZCo, hashtag wajah JZCo, hashtag Pak Jabit memancing, hashtag baling cekik. Suhnya Setan Jelaka 5433. Lain macam nama kau eh, Setan Jelaka eh. Apa kau tulis ni? Mancing kerapu kat kolam delik guna umpan yang pelik. Ni macam pantunnya. Kejap, wajah baca ikut pantun lah kan. Nama pun seram lah. Setan Jelaka 5433. Mancing kerapu kat kolam delik guna umpan yang pelik-pelik. Tunggu ikan tak nak mencekik, bila dapat lucut ke kawan, ke kawan gelak ngekik-ngekik. Alhamdulillah. Lain macam kau punya pantun eh. Azhar Jam, minit 25.24. Nanya santapan kargu. Semalam wajah kena kat kolong, bukan kolong, kat kolam 2 kan. Begitu lah juga mula-mula. 3 kali ketua. 2 tu santapan angin lah. 2 tu santapan angin lah. Yang ketiga boleh dapat naik ni apa nama-nama. Silverstone kan. Jadi itu je ya. Apa pun korang ada lagi video hiburan, wajah tetap juga berkarya dekat YouTube ni. Walaupun wajah sekarang dah berat kepada TikTok. Kepada korang yang belum follow lagi wajah main TikTok, wajah ada dua akaun TikTok. Satu TikTok yang main wajah adalah wajah. Yang kedua wajah JZCode. Yang wajah JZCode ni dalam dia wajah meniaga barang affiliate. Pada korang yang nak cari kasut ada kan, ataupun seluar tiga suku, ataupun gambir kan, kau boleh cari dekat wajah JZCode, dekat beg kuning. Jangan lupa tau, beg kuning. Minyak untuk lebatkan rambut pun ada guys. So ini rambut, kenapa mesti korang akan tanya, kenapa wajah botak balik? Okay, dah 5 bulan wajah berambut kan. Okay, wajah botak balik ni sebenarnya satu, kita akan buat satu video klip untuk lagu wajah tu, JZCode. Yang itu memang kena wajah botak. Sebab apa? Video klip ni Alan sebagai pengarah director dia, Delik yang akan keluarkan dia punya segala modal perbelanjaan dan semua. Wajah dengan Mansur lah. Jadi dia memang nak wajah berbotak. Lepas tu adalah style rap. Nanti korang tunggulah dia punya video clip keluar. Itu satu. Yang kedua, bila dia botak macam ni, wajah akan test satu lagi herba untuk menguatkan rambut. Sekarang ni wajah pakai yang dekat abek kuning tu, herba 100. Yang tu wajah dah pakai 2 botol. Yang tu alhamdulillah nak rambut keluar. Yang kedua wajah pakai shampoo Halia. So yang ketiga ni nanti wajah bagi tahu korang herba dia kan. Jadi bila kau tak ada rambut, kau mudah sapu sikit saja, tak perlu guna banyak. Sampai dia keluar nak rambut kan, bila dia dah tinggi sikit, kau akan gunakan banyak apa dia punya herba tu kan. Tu wajah main style, wajah main formasi sendirilah kan. Okay, apa-apa muka baik kuning lah, jangan lupa. Okay, jom layan video ni, layan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi guys. Okay, so hari ni hari Ahad, 19 hari bulan 5 tahun 2024. Wajah dah berada dekat kolam keramat ni, kolam satu kampung Delik Fishing Park. Cuaca hari ni alhamdulillah cantik. Jadi kita mengharapkan ikan bagi kerjasama yang padu lah hari ni kan. Okay, jom kita tengok ada tak pendekar hari ni. Let's go.
Pintu gua telah dibuka. Pintu dia. Pintu gua. Banyak pelbagai manusia. Dia orang tak pergi kondangan ke? Cik Usop. Cik Usop. Ini dia Pak Mail ni. Tu dia. Tuan Soleh kita dah. Datuk nari serba biru. Bek. Harap tak mangkau. Oi, laju belakang. Lain macam kau ni. Ya, saya sihat eh. Luar biasa. John, ya. John nak beraksi nari lah. Luar biasa lah nari. Sihat bawah eh. Alhamdulillah. Cantik. Kasih gasak. Botak kasut merah lah. Dasar lah botak. Otai mana tu? Banyak berbaris. Nai seperti biasa guys. Sebab dia akan bertarung di arena. Walaupun tewas, tak jadi masalah. Kita fight tetap fight. Mana tu? Tercari-cari gentak. Tercari-cari gentak ke? Tercari-cari lubuk? Cuaca cantik hari ni. Ya, saya sihat tuan eh. Bawa tu apa pelaling semua ada dalam tu. Ya, waalaikumsalam tuan. Pelaling semua ada eh. Panjang. Panjang amin. Macam. Penuh lah. 1, 2, 3 sana. Ambil ubat. Dia akan penuhkan guys. Tunggu. Jaya wajar akan pergi. Meh, tengok sikit muka kau, Meh. Cantik. Ada macam ala-ala naga tu. Dia ada. Masalah sikit lah. Masalah sikit eh. Buat kerapu ada umpan lebih eh. Dah bawa kembung lah. Kembung tak bawa eh. Isi kayu bawa. Selangat eh. Cantik lah. Minta satu. Minta satu eh. Kita ada lagi 3 minit. Ni hulu balang di sebelah kanan. Sebelah kanan Wajas. Ni belah kiri. Rabu. Rabu mau cuti. Okey, kita tengok bahagian belakang eh. Tu dia bahagian belakang guys. Waalaikumsalam tuan. Siap tuan eh? Ni bahagian belakang dah sadin. 7 kau tengok. Jarang-jarang 7. 6 pun sadin. Dah penuh. Apa cerita ni hari? Tengok. 5. Sepanjang 5 kat pipe tu. 4. 6 jahanam. 3. Sadin. 2 melekat kan. 1. Kat depan tu, kat arus tu, macam nak beritahu korang. Sana semalam siakap bermain kat sana. Nak cari siakap boleh pergi sana. Okay. Macam duduk sini. Ini yang pada satu selangat, satu sardin. Aku pakai sardin dulu. Arena tu. Kita tunggu siren saja dibunyikan. Nek. Seminit ni. Semua dah get ready lah. Nampak? Hanya menunggu siren saja dibunyikan. Dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana. Mana ni siren tak bunyi? Empire. Cuba ingat depan ni guys. Depan ni saja. Agak-agak adalah dia masuk. Mana siren ni? Siren mana siren? Alam dah bunyi. 1 minit ni. Sabarlah Pak Abu. Sana dia. Bunyi ikut mulut ah. Pendek je. Dia mulut sendiri je. Anak ikan. Gapi. Anak ikan gapi. Anak ikan gapi guys. Anak ikan gapi. Sirin rosak ke?
Duduklah. Kau kan bayar, siapa nak marah? Jangan cakap macam tu. Tak ada orang marah. Dia orang yang bodoh je marah orang. Orang nak mancing kan. Sekarang serin ni. Sekarang serin ni. Serin ni tak bunyi ni. Aduh. Aku tak sabar tarik naga ni. Tu dah buang lah. Dah buang lah. Tak buang guys. Harap-harap dia membuahkan hasil kat tepi ni. Harap-harap macam tu lah. Oh, ramai dah buang lah. Mana makan? Nampak laju tu makan, nampak tu. Terus strike lah. Terus strike lah. Kiri jauh. Jaga, jaga Pak Abu. Aku dah cakap nak hantar Lok Cina Selatan, Pak. Kanan, kanan jaga Pak Abu. Kanan, 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 kanan. Masih dalam pertarungan. Asyik mendebarkan itu dia. The Silverstone. Silverstone guys. Lok Cina Selatan. Oh, dia melecik. Alamak, jaga-jaga Pak Abu. Oh, jaga-jaga Cik Salma. Baik aku tarik dulu. Nasib baik aku selamat daripada malapetaka. Itu dia. Kat sana 15 pun ada strike. Silverstone akhirnya kejayaan. Okey, buat bincang. Meeting PIBG. Meeting PIBG buat bincang eh. Meeting PIBG. PIBG bincang-bincang-bincang, baik bincang. PIBG. Nasib baik sempat diselamatkan. Mana sana 4. 4 mengganas juga. Sana pun ada tarik depan. Atas titian puaka lah. Atas titian puaka. Titian puaka pun ada start. Buat kerapu start atas tu. Tapi bukan kerapu, jenak. Sana. Cik Usup pula terbelit kat sana. PIBG, apa kes? Sabar. Ada makan tak? Belum. Belakang, ikan belum bangun tidur. Dah ada. Kolong 10. Kolong 10 Pak Abu. 10. Sana strike. Tarik. Sabar. Meriah pula ini hari ni. Ikan bagi kerjasama. Buka dia. Apa hal dia wo? Apa hal dia wo? Sabar je lah. Dah naik lah belakang. Sabar. Dua menjadi-jadi lah dua. Ikan longgok kat sana ke? Nampak? Dua. Tengah tarik lagi tu. Baju putih. Dia mau naik, dah naik dah. Jenak dah naik dah. Sama. Empat ke? Empat ada. Macam biasa empat. Sana. Buah kedungak tu. Sana baru naik lah. Tujuh baru naik guys. Tujuh. Seorang lagi. Seorang lagi strike. Dekat tujuh guys. Dekat sebelah angka tu. Syakat bermain kat situ. 8. Itu dia. Mesti kerapu. 8 mesti kerapu. Kita tengok tu dulu. 7. 7 dah naik dah. Silverstone. Sekarang tumpuan. Kita pergi ke 8. Sebelah dia tu pun tarik dekat sana. Ada. Nampak kocakkan sebelah sana. Tapi baju yang bakar darah tu kita tengok. Syakat dah naik Silverstone. Kita tengok yang ni. Ini mesti kerapu. Tengok. Aksi yang mendebarkan guys. Dalam pertarungan tu dia. Kocakkan nampak kerapu. Kalau pundeng dah kelihatan. Kolong 8 guys. Tu dia. Awal lah dia kutip. Awal dia kutip guys. Kerapu. Kita tengok. Adakah dia berjaya mendaratkan. The Clip Man. Sebelum membantu. Akhirnya kejayaan. Alhamdulillah. Mana lagi? Luar sana tempat Datuk buat Cik Usop. Mengigah lah dua kat naik lah. Gila lah, tiba-tiba dua menjadi lah. Sibuk orang berlepas tarik ikan dekat dua. Sabar. Mana lagi? Belakang. Nampak sempadan 6 dengan 7 mak. Jenak. Luar biasa. Mana-mana rancak sana. Mamak tu pun naik. Nampak tu. Ikan ke tepi dia. Sukan kita tengok. Ni otan daripada jauh kita nampak. Daripada jauh kita nampak. Kolong 8 tu dia. Cantik lah. Jangan lupalah sting. Wah, itu 15. Wah, macam kerapu lah. Senyum sikit.
Ada strike. Lambat kayu dia tukar. Lambat kayu dia bertukar. Ana cakap. Lambat kayu dia boleh bertukar. Alamak, kekecewaan. Siapa? Siapa ni? Sampai tepi. Oh, jenap. Ya, jap. Bagi saya lalu. Jenap. Lepas eh. Asyik baik ikan aku lepas lah. Okay. Asyik baik selamat lah. Mana ni kau naga tak sampai lagi. Buah kedua. Dia tak jumpa jalan lah. Dia belanja bunyi drag lah. Lebih sikit tu. Sedap bunyi. Nyaring. Tu dia. Alamak. Aduh. Bau nak tengok layan lah. Aduh, bang, tak apa, cuba lagi. Sini pula. Mana, dengan lecek tu, mana tu? Pergi kanan, bang, kanan. Alamak, sama juga. Kekecewaan. Bersabarlah, wahai jiwa. Banyak orang kecewa lain hari. Aduh, ikan ni memang perasaan lah. Banyak yang kecewa lah sebelah ni. Sabar. Sabar, Pak Abu, sabar. Good try. sabar. Mana lagi? Okay guys, 9. 9 ada strike kat 9. Tu dia 9 ada strike. Tu. Dia yang pakai baju hitam kuning. Adakah dia berjaya mendaratkan? Ada kameraman di belakang dia. Untuk merakam detik-detik indah kenangan abadi. Masih lagi dalam sarungan. Aksi yang mendebarkan. Tu dia kocakan. Kocakan dah kelihatan guys. Wah. Jenap. Adakah dia berjaya mendaratkan jenap? Akhirnya kejayaan. Alhamdulillah. Strike lah kat sini. Tiang 13. 13 ada strike guys. 13. Podeng berjaya mengadakan strike. Itu dia. Gelombang. Kocakkan. Dia tengok nyatang apa. Oh, ini lah kuda-kuda nak pasang. Naik. Alhamdulillah. Jagindas dah tewaskan. Ni dia. Alamak. Apa hal? Naga naik ke? Naga. Alan naikkan ni. Tiger. Alan naik. Tiger. Alright. Sebab dah 54 tu dia pilih makan baju merah tu dia. Akhirnya kejayaan Silverstone. Alhamdulillah. Silverstone. Mana lagi. Oh, kat belakang tu ada strike. Belakang 9. Gunung 9. Kita tengok. Adakah dia berjaya mendaratkan? Masih lagi 9. Tu dia. Alamak, kecewa juga dia di situ. Apa sahaja main kecewa ni hari. Lucut skala 8. Oh, sana baru naik baju itu. Red fighter. Baru naik. Tanya lah. Ikan ni buat hal lah. Dia suka main dengan perasaan orang lah. Tarik lagi. Amir. Buat kedua. Amir. Tengok atas. Di tiang poker guys. Dia baling jauh dekat tiang tengah tu. Sekarang dia beraksi di atas di tiang puaka. Tu dia. Bukan naga. Dan bukan tiger. Kalau begitulah rupanya kan. Jenap. Jadilah. Ui, tarik lagi. Okey, jangan kecewa ya. Jangan dikecewakan sekali lagi tau. Sabar. Layan. Tapi yang ni bukan tiger. Masih lagi bertarung kan. Kolong 15. Tu dia. Adakah dia berjaya mendaratkan? Sama-sama kita tunggu dan saksikan. Mana? Tak nampak lagi. Belum kelihatan. Akhirnya kejayaan. Silverstone telah ditewaskan. Silverstone.
Haa, menjadi ya sana eh. 6. Tengok tadi dia bawa tarik, dia dah tarik lagi. Baju delik fighter tu nampak. Tu dia. Dah main. Tak sempat gari lah, dah 3 ekor kat atas tu dia. Hebat. Sebelah sana pun tarik juga. Dia memang mana kena jauh. Nampak laut Cina Selatan, maling. Ancak ni lebih sikit. Sabar, sabar. Sana ada lagi. Ah, makan. Ai, kejap-kejap nampak. Alamak. Baru nak kata kiri. Lucut lagi. Lucut lagi guys. 15 tu. Wah, tu tampak tu. Ah, itu sempadan 7 dengan 6. 7 dengan 6 guys ada strike. Kita tengok adakah dia berjaya mendaratkan. Silverstone. Akhirnya Silverstone. Alamak, tak naik lagi. Belum akhir lagi guys. Macam mana tu? Macam mana? Akhirnya kejayaan. Alhamdulillah. Naik dah. Oh, sana lagi. Dekat tu. 6. Mana Silverstone bermain kat sebelah sana guys. Oh, akhirnya bukan Silverstone tapi Jenak. Jenak tractor. Sebelah aku je lah. Bukan biasa-biasa. Layan. Dia mengelicik ke mana ni? Jangan lepas. Alamak, aku lagi dulu. Okey. Selamat. Okey. Laluan telah dibuka. Itu dia. Binatang apa tu? Jenak dia liar betul lah. Liar betul jenak dia, Pak Abu. Dah sampai ke buntut tak apa. Layan kan dia. Tu dia. Kasar jenap dia. Itu dia. Belum. Relax bang. Tak ada orang ganggu. Layan kan dulu. No problem. Laluan telah dibuka. Dah sampai ke buntut. Tak payah takut. Akhirnya kejayaan. Alhamdulillah. Cantik. Cantik Pak Abu. Cantik jenap dia Pak Abu. Shock dia. Lagi-lagi lah dia yang tarik kerapu tadi. Kerapu yang kedua lah. Kat kolong 8 guys. Kerapu dia yang kedua di kolong 8. Rezeki dia hari ni lah. Dia hanya mencari seko lagi untuk mencipta hat-trick hari ni. Dah dua kerapu eh. Sabar. Ni, alah kejap dia lah. Lepas dia je. Nasib baik lucut banyak kali eh. Ada kan kawan punya rezeki lah. Sekali lagi. Kolong 15 guys. Dah naik jenap pula. Sabar. Kita tengok yang kolong 8 tu datang eh. Kolong 8 tu. Sabar. Ni arena lah pun kau tak masuk. Kerapu yang kedua lah. Kolong 8 lah. Kolong 8. Kerapu yang kedua guys. Tu dia. Luar biasa lah. Tekak pun dah haus lah. Tinggal cari hat-trick. Dia tinggal cari hat-trick. Mana lagi? Syakat Gorgon lah. Syakat Gorgon duduk kat 16. Dari macam. Syakat Gorgon lah. Duduk kat 16. Mana lagi tak nampak gini. Belakang. Arena. Sana ada. Budak tu lagi sekali lah. Tengok budak baju hijau tu mah. Duduk kolong 6 mah. Pak ekor dia. berjadi-jadi. Lepas dia yang sebelah-sebelah dia pula nanti kejap lagi. Dia bermain kat sana. Tak. Rezeki dia lah. Sabar. Kita main kejap lagi dia sampai eh. Lepas dia pula mak. Lepas dia tarik, sebelah dia pula tarik. Dia berlongguk ke kat sana? Alhamdulillah, terima kasih lah. Dia dapat lah air. Air kerapu. Nampak sebelah dia pula. Tu lah. Adik-adik berjaya mendapatkan. Alhamdulillah, Silverstone. Nampak member. Member beli air lah. Topi kana dapat lah. Alhamdulillah lah. Makanlah naga. Satu baris boleh dapat air ni kalau naga makan aku ni.
Naga kat mana? Aduh. Memang hari jadi ke apa? Ha? Hari jadi ke apa? Oh, ini lain macam lendutan ni. Ha? Lendutan ni lain macam ni. Lain macam lendutan ni. Aduh. Oh, ini macam tiger dapat aku air ni. Dapat air ni. Ini kali dapat air ni. Oh, memang tiger lah buah kedua lah. The tiger lah. Itu dia. Oh, dia layan, dia belanja drag lah. Dia belanja drag lah. Dia belanja drag lah. Oh, tu dia. Oh, the tiger. Ah, tung je. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Oh, dapatlah topika. Tak ada ribu topika menjadi lah. Ay, jadi eh. Kejap-kejap dia lah. Terima kasih kita ucap pada tangguh man guys. Yang berjaya menyelamatkan keadaan. Right, 14. Aksi yang mendebarkan guys. 14. Tu dia. Dah semakin hampir. Dah semakin dekat. Adakah dia berjaya mendaratkan? Kocakkan dah kelihatan di situ. Akhirnya kejayaan. Jakin dah setelah ditewaskan. Alhamdulillah. Akhirnya berjaya mencipta hat-trick guys. Berjaya mencipta hat-trick. Tengok kerapu ni. Ah, ni original ni. Ni bukan hybrid. Oh, berjaya mencipta hat-trick lah. Luar biasa lah. Luar biasa guys nampak dah. Buat jam dah pindah lah. Kat Kincai ni. Arena sana dia tak masuk lah. Buat kedua. Tunggu kat sana. Baik. Lagi strike. 16 strike. Puluh 16. 16 di strike. Itu dia. 14 tadi mula ada strike. 13 tempat wajah duduk tadi. 16 dah naik. Tengok kat ni. 13. Tempat wajah duduk tadi. Tapi dia bukan main dalam arena lah. Dia mencari. Mencari di belah atas tu dia. Akhirnya. Serius tu. Alhamdulillah kejayaan. Berjaya dia kan. Sana atas titian puaka. Titian puaka ada strike. Kerapu kan, nampak jelas dari sini. The tangguh man is coming untuk membantu menyelamatkan keadaan tu dia. Tu dia. Akhirnya kejayaan. Alhamdulillah. Tengok sebelah sana. Oh, sebelah sana ada start. Tempat yang budak baju hijau tadi, mak tu. Silverstone sekali lagi guys. Silverstone sekali lagi. Nampak tak? Kejayaan. Alhamdulillah. Agak-agak kincir hari ni lah. Sama je. Kuat makan lah kat sini ya. Sini kuat makan. Daripada sana nampak lah. Lepas dia baju hijau. Lepas baju hijau, baju hitam. Semua dia kumpul. Ya, nampak apa. Dia ni je 4 ekor aku tengok pada tadi. Tak senang kau nak ni ya. Saya dah cok belum tu. Dasar lah. Tak apa, kau yang kacau. Aku tak kacau kau punya Silverstone. Tu dia. Dekat. Memang lah. Tadi tak ada, kejap lagi kau tengok lah dia makan. Sabar eh. Ya, kau ambil lah Silverstone tu. Terus makan. Dia terus makan eh. Biar betul tekan baling tu makan eh. Baling tu makan eh. Alamak, kenapa binatang ni yang makan? Aduh. Tak, aku cari kerapu. Aduh, aku tadi dah berderau dah. Dah berderau lah. Tapi binatang ni penuh ke nak? Jet yang betul. Ambil kau. Awak cari kerapu dapat dia lah. Alamak, Kasim. Tak apalah. Rezeki lah tu kan. Tengok mata kail aku memang besar. Pun dia sapu kak. Tuan tu aku lagi kan. Tu dia. Aksi mendebarkan. Nampak tak? Ni kerapu ni. Kerapu ni. Siapa lan ke? Bukan lan. Lan tadi dah kutip. Alamak, dia melekat pula kat duty tu.
Dia melekat kat gluti dah. Oh, payah tu. Oh, lepas. Tak. Ada lagi. Ada lagi. Dia belit kat tiang tu, tiang bawah tu. Satu je kalau nak. Kau turun sana, kau belit. Buka kan dia. Tapi basah ha. Ah, kalau sanggup okey lah tu. RM150 babe. Balik modal. Naik sekejap mandilah kat tambak jamban sana kan. Kalau ni nak kan. Takut dia turun naga gigit telur dia. Lagi satu hal. Sebelah dia. Tarik apa tu? Oh, tiger kat sebelah tu. Tiger. Yang dia main melekat lagi kat situ. Tak lepas-lepas lagi. Yang member seorang bawa tarik. Dia belit dua kali cukup. Pening lah. Sabar je lah. Mana ada. Sekali lagi buah geduak ni. Oi, buah geduak ni dekat aku. Sekali lagi dia beraksi kan. Baru tengok ujung sana. Baru tengok kat sini dah strike. Mana dia? Mengecik ke mana? Ki, kontrol sikit. Aksi yang menebarkan guys. Baik, aku pegang duit aku. Itu dia. Kocakkan. Tak apa. Tu naik. Tarik kami. Mana dia? Silverstone sekali lagi guys. Banyak dikutip Silverstone. Akhirnya kejayaan. Alhamdulillah. Kejayaan. Tadi tengok daripada sana. Buah geduak. Di Laut Cina Selatan eh. Laut Cina Selatan bang. Jauh sikit bang. Kena balik bang. Dia duduk Laut Cina Selatan tu. Kalau arena ni dekat je. Tak payah jauh-jauh. Kita tunggu je. Banyak susun-susun lah ikan dia. Luar biasa. Dia pakai tali kambing lah. Tenang wak. Ya betul lah. Kalau tali halus. Berekor-ekor lah. Inilah. Berekor-ekor lah dia. Mati lah muka tak senyum. Susun-susun. Sabar je lah. Mana sana dah dapat? Tak dapat. Kena lagi dia si sepanjang kami. Bawa sangka lagi kena makan. Si jenak. Sekali kita tengok Alan. Alan pun ada strike. Kutung satu sana pun ada strike. Silverstone kolong satu. Tengok Alan. Tengok lah. Bakar darah. Betul lah kau cakap tu. Kaci. Kaci lah. Pulang balik. Kaci. Macam ambil lendutan kat belakang ni. Aksi mendebarkan guys. Lenduk ni lain macam. Jenak ni. Kemungkinan besar jenak. Masih lagi dalam sarungan. Aksi yang mendebarkan guys. Dah semakin hampir. Dah semakin dekat. Nampak jenak. Alhamdulillah. Apa lagi? Ikan dia paduk kat sana. Buat misai pula kat atas tu. Kolong 12. Itu dia. Pagian dah berlaku. Salah 8. PIBG. Itu dia. Sama-sama kita nanti lah guys. Adakah dia berjaya mendaratkan? Itu dia.
Semakin dekat, semakin rapat. Dia tengah menggelicik ke mana? Menegak. Masih lagi menegak. Dia menggelicik ke arah kiri player. Masih lagi ke kiri. Masih lagi ke kiri. Dia tak nak menjaga lah guys. Pulung 12. Itu dia dah semakin hampir. Dia tangguk man. Menghunuskan tangguknya. Dia memberi arahan. Suruh kendurkan sikit. Itu dia. Kocakkan. Akhirnya. Silverstone telah ditewaskan. Alhamdulillah. Silverstone. Ha? Maggie. Oh, yang baju oranye lagi. Otai tadi. Tarik lagi dia. Hari jadi dia lah. Menjadilah dia hari. Menjadi-jadi. Oh, sebelah sana. 16. Sebelah Mahdi. Other side. Silverstone. Terbang Silverstone dia. Size Silverstone dia. Oh, kat depan ni makan lah. Sampai ke buntut. Alamak. Aduh mak. Dia hanya gonggong je lah. Sabar je lah. Dia gonggong je. Ada can dapat minum ni. Ada can dapat minum lah. Itu dia. Golong 7 lah. 7. Aksi yang mendebarkan dalam pertarungan tu dia. Ini kalilah. Ini kalilah. Layan bang, layan. Dia orang dah buka laluan dah. Layan. Dia orang dah buka laluan dah. Kiri jaga kanan, kanan jaga kanan. Kanan jaga. Ada can ni minum. Okey, dia mengelecek kiri jaga kiri. Kiri jaga bagi laluan. Itu dia. Pertarungan cukup sengit. Dia menggelicik ke arah kanan. Kanan semula. Masih lagi ke kanan. Masih lagi ke kanan. Okey, kawan-kawan bagi laluan. Dah semakin hampir, dah semakin dekat. Itu dia. Kiri kanan ada clip man. Layan. Ini kali lah. Dah kelihatan the tiger. Okey, tenang. Tenang, sabar. The clip man akan membantu. Okey, sabar. Sabar Pak Abu, sabar. Alhamdulillah. Akhirnya. Terima kasih kita ucap pada Clipman. Thank you Clipman. Tahniah kepada player. Nampak tak? Kerapu. Okey, PIBG meeting. Ini meeting. Buat bincang. Janji yang penting dia dah naik. Alhamdulillah. Nampak. Penantian menghasilkan. Tu dia. Aksi yang mendebarkan guys. Itu dia. Gelombang. Kocakkan. Akhirnya Jagindas setelah ditewaskan. Jadilah Jagindas pun okey. Jagindas babe, bukan senang nak dapat. Tanggal 9. Pulung 9 kita tengok. Adakah dia berjaya mendaratkan? Rantutan itu adalah kapur. Nampak dah kelihatan. Dia kerapu. Kalau pundeng. The clip man tengok. Akhirnya kejayaan. The clip man berjaya. Menyelamatkan keadaan. Pulung 9. Pulung 9 Pak Abu. Tadi pulung 8 kita dah tengok. 3 ekor naik. Orang yang sama. Ini orang yang lain. Kita dah berakhir dah sudah acara happy hour selama 1 jam di kolam 1 Kampung Delik Pusing Park. Menyaksikan sebanyak 32 ekor sagi ikan yang berjaya didaratkan. Ya, kau jangan kacau aku. Sekarang ni kita nak tengok orang yang nak balik Orang nak balik Ni buah kedua ni. Sabar boleh tak? Sabar tengah buat kerja. Okey. Kita tengok orang nak balik. Ni pasar borong. Pasar borong. Kita tengok siapa lagi nak balik. Siapa lagi nak balik guys? Kita tengok orang ni. Hari jadi dia ni hari Ini hari menjadi dia. Terima kasih belanja air.
Dah dapat lah. Alhamdulillah lah. Sebelah sana tak berganjak. Dia orang overtime lah. 1, 2, 3 overtime. 6 jam 6 lagilah. Tak berganjak. Kolong 5, kolong 6, kolong 7. Tak ada macam nak bergerak pun. Kolong 9. Sabar, kita tunggu. Kita tunggu, dia banyak overtime lah. Oh, ni abang ni, dia berjaya mencipta hat-trick. Inilah dia, hustler yang berjaya mencipta hat-trick kerapu sebanyak 3 ekor. Oh. Terima kasih Belanja Air tadi ya. Oh. Menang aku kenyang air lah. Lan, kau belum belanja aku. Kau kena belanja aku makan. Aku nampak kau naik kerapu. Jangan cerita banyak. Mana ada? Kau aku tak nampak. Lama yang orang overtime lah. Okay, okay, jumpa lagi eh. Tak ada hasil lagi eh. Jadilah. Adat pertarungan eh. Mana lagi ni? Ah, belakang ada orang nak balik lagi. Sabar. Awe, ada dah? Naga tak ada? Keluar eh. Keluar sini. Ada. Ada bang? Ha. Alhamdulillah ada juga 2 ekor eh. Ha. Awak dapat seekor je. Hmm. Mana lagi? Ha. Balik bang. Okey. Oh, sana abang tu boleh tahan kita je. Tidak mengecewakan. Oh. Oh, tengok. Tengok guys. Abang ni main. Yang biasa-biasa. Siakap abang ni kutip nak. Seko je nak abang eh. Ha tu pun siakap. Mana lagi? Oh. Seko je nak abang eh. Cantik. Sana ada lagi nak balik? Oh ada. Tu color, baju color merah. Oh dia ada bawa jenaha. Cantik babu. Sana mana lagi? Belum lagi. Okey. Yang paling penting sekarang ni buat jenaha balik. Maknanya apa pun korang ada lagi video hiburan guys daripada kolam satu kampung delik sisi empat. Okey. Oh tidak mengecewakan lah. Senyum eh, senyum eh. Senyum eh. Ah, satu dunia tengok ni. Okey. Terima kasih banyak. Tiket pas dulu. Apa tu, dia makan ke? Haa, kolong. Haa? Kolong. Alamak. Kerapu, kerapu. Ooh, aksi yang mendebarkan dalam pertarungan. Itulah pasal. Itulah pasal. Lompat, lompat. Haa, lompat. Lompat. Ooh, itu dia. Itu dia. Haa, hey! Kekecewaan. Please try again. Patutlah baca orang. Please try again, please try again. Patutlah. Please try again. Dah, dah, jom pergi makan. Jom, jom. Jom, jom, jom. Tak ada. Tengok dia orang macam sepa ikan lah. Oh, sabar je lah. Dah macam pasar dah. Oh, tu, belakang. Senyum, senyum. Senyum, jangan tak senyum. Senyum. Luar biasa. Okey. Ingat, masuk kolam bangau tu confirm dapat seko tu nasib. Dalam menggasak tu champion guys. So jadilah seorang pemancing yang profesional, profesional dari segi akhlak dia. Okey, so ingat dua patah perkataan dah cukup keramat. Ucapan minta maaf dan ucapan terima kasih. Akhirnya majulah suka memancing kita semua. Hashtag jadilah seorang pemancing yang bijak. Hashtag jadilah seorang pemancing yang raja. Hashtag jangan jadi jago kapur. Akhirnya. Oh ya Allah.
koyak eh. You are the champion.